Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi, langsung saja pilih setelan ini. Kemudian kalian bisa pilih tentang telepon yang ini. Kemudian pilih yang ini, ada yang namanya versi MIUI. Kalian ketuk saja sekitar 6 kali dengan cepat. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Itu kalau kalian pakai kunci layar akan disuruh masukkan kunci layar. Tapi di sini saya tidak pakai kunci layar, jadi langsung aktif. Kalau ada notif seperti itu, kalian bisa cari di bagian ini, masih dari pengaturan atau setelan. Pilih setelan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya opsi pengembang. Ini sudah aktif otomatis, tapi kalau kita matikan yang ini, dia akan hilang. Jadi kita harus ulangi lagi cara pertama tadi. Saya matikan yang ini, maka opsi pengembangnya akan hilang di sini. Kembali, kemudian di sini, nah, bisa lihat sudah hilang. Jadi harus kita aktifkan pakai cara pertama tadi. Itu saja, semoga bermanfaat.